Sukses story program operasi dan pemeliharaan irigasi partisipatif tahun anggaran 2022. P3 Angudi Kauruh Gebang Sari. Program operasi dan pemeliharaan irigasi partisipatif tahun anggaran 2022. Pelaksana swakelola P3 Angudi Kauruh Gebang Sari. Perjalanan pemeliharaan jaringan irigasi daerah irigasi serayu saluran sekunder Gebang Sari. Lokasi di Desa Gebang Sari, Kecamatan Tambak, Kabupaten Banyumas. Jenis kontrak yaitu swakelola tipe 1 atau SKKS. Nilai pekerjaan sebesar Rp119.580.000. Nilai kontrak sebesar Rp57.930.000. Waktu pelaksanaan yaitu 36 hari kalender. Jenis pekerjaan 1. Galian sedimen 2. Babadan rumput 3. Perbaikan lining dan lantai saluran. Asesmen awal penilaian kerja P3A. Sosialisasi tingkat penerima. Penelusuran jaringan irigasi. Bimbingan teknis dan penandatanganan kontrak kerjasama. Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi daerah irigasi serayu saluran sekunder Gebang Sari. Penyerapan tenaga kerja pada pekerjaan pemeliharaan jaringan irigasi daerah irigasi serayu saluran sekunder Gebang Sari sebanyak 646 HOK. Terdiri dari tenaga kerja laki-laki sebanyak 606 HOK dan tenaga kerja perempuan sebesar 40 HOK. Kategori tenaga kerja terbagi menjadi 3 jenis. Kategori rumah tangga miskin sebanyak 43,33%. Kategori pengangguran sebanyak 43,33% dan 13,34% kategori setengah pengangguran. Pemeriksaan hasil pekerjaan. Thank you.
asesmen akhir penilaian P3A. Asesmen awal penilaian kerja P3A sebesar 20,22% tergolong kategori belum berkembang. Setelah dengan adanya program OPIP, pada asesmen akhir penilaian kerja P3A sebesar 31,20%. Kenaikan paling signifikan yaitu pada aspek kelembagaan dan teknik pertanian. Struktur organisasi P3A Ngudi Kauruh Gebangsari. Bapak Nasiran sebagai Ketua P3A, Ibu Sakinatun sebagai Bendahara P3A, dan Bapak Puji Pamungkas sebagai Sekretaris P3A.